المرتبة الثانية من مراتب الدين الإسلامي الإيمان. Tingkatan yang kedua dari tingkatan agama Islam adalah iman. Ma huwa al-iman? Apa itu iman? Al-iman huwa qawlun bil lisan, kan taqul la ilaha illallah. Iman adalah perkataan dengan lisan seperti Anda mengatakan la ilaha illallah. Wa i'tiqadun bil qalbi, yani hadha alladhi taqul bil lisanik la tashuk tarfat 'ain fi. Dan meyakini dengan hati Anda sesuatu yang dikeluarkan dengan lisan Anda yakini 100%, tidak ragu sama sekali. Wa 'amal al-qalb ta'mal bi qalbik mithl takhaf min Allah subhanahu wa ta'ala ta'bud Allah subhanahu wa ta'ala wa 'amal al-jawarih as-salat az-zakat mathalan. Dan beramal dengan hati seperti rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan amalan hati, dan juga beramal dengan anggota badan seperti salat dan seterusnya. Yazid wa yanqus al-iman. Iman ini berkurang dan bertambah. Naam. Idzan huwa qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa 'amal al qalb wal jawarih yazid wa yanqus. Kalau begitu iman adalah perkataan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan perbuatan dengan anggota badan yang dapat berkurang dan dapat bertambah. Naam, arkan al iman 6 wallahu a'lam. Rukun iman ada 6.